Mungkin Anda belum mengenal sosok pria yang satu ini. Padahal di Bali, sosok ini boleh dibilang memiliki andil besar dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Bali. Sosok ini telah berjasa di dalam mencurahkan perhatiannya untuk kemajuan pembangunan kepariwisataan Bali. Nilai kepeloporan sosok ini tidak saja masih dinikmati masyarakat Bali hingga sekarang, tetapi masih eksisnya apa yang telah dikerjakan untuk jasa akomodasi, dunia pariwisata, dan kenyataan bahwa apa yang dikerjakannya terus berkembang menjadi bagian dari perjalanan pariwisata Bali sampai sekarang. Nah pemirsa, mungkin ingin lebih mengenal sosok pria ini. Dialah Igede Puturyase. Beliau terlahir di negara 28 April 1919. Dalam usia 5 tahun, IGP Riase bersama adik semata wayangnya, Limade Yasmin, dan umur 3 tahun IGP Riase diajak ke Belah Batu Gianyar karena ayahnya Limade Yasmin diangkat pemerintah menjadi punggawa hingga 15 tahun lamanya. IGP Riase menempuh pendidikan AIS Denpasar, Mulo di Yogyakarta, dan Mospia di Magelang. Tahun 1940, Riase menamatkan pendidikannya dan langsung ditempatkan di Nusa Penida sebagai AIB, selanjutnya pindah ke kantor Jelbestur Badung, kemudian pindah ke Buleleng sebagai Pangreh Praja di distrik Pengastulan Seririt. Tahun 1950 sebagai punggawa distrik Mendoyo Jembrana. Sempat keluar dari dunia pemerintahan selama 3 tahun dan bergabung dengan usaha Giep dan Pasar yang ditempatkan di Surabaya dan Jakarta. Tahun 1954, IGP Riase dipanggil Gubernur Sunda Kecil, Bapak Sarimin, untuk bekerja kembali karena tenaganya sangat dibutuhkan. Tahun 1956, dia dikirim untuk belajar di Wayne State University, Detroit, Michigan, USA selama 1 tahun. Ketika dia mengikuti testing sebelum keberangkatannya ke Amerika bersama 10 orang lainnya dari seluruh Indonesia, baru sehari dia mengikuti oral test sudah disuruh pulang oleh profesor yang mengujinya. Riase sempat terkejut karena teman-teman lainnya masih berkutat mengikuti testing berikutnya yang diperkirakan masih 3 hari lagi. Riase merasa bangga karena dirinya dinyatakan lulus dan tidak perlu mengikuti testing lainnya dan hanya tinggal menunggu panggilan kapan berangkat ke Amerika. Kejutan itu ternyata tidak terjadi waktu itu saja. Saat mengikuti pelajaran di Wayne State University, Detroit, Michigan yang semestinya ditempuh 1 tahun, Riase sudah diperbolehkan bebas hanya dalam waktu 10 bulan dan sudah diperbolehkan mengadakan peninjauan sesukanya. Kembali dari Amerika, IGP Riase menjabat Kepala Umas dan Protokol di Provinsi Sunda Kecil, namun tidak lama kemudian Provinsi Sunda Kecil dimekarkan menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Bali, NTB, dan NTT. IGP Riase tetap di Singaraja diangkat menjadi Wedana atau Penata Tata Praja Tingkat 1 DPP Kantor Bupati Kepala Daerah Buleleng hingga tahun 1967. Dan kembali dimutasikan ke Denpasar sebagai Kepala Biro Pembangunan merangkap Kepala Kantor Pariwisata Daerah Bali, Kaparda, karena waktu itu belum dibentuk Dinas Pariwisata. Dan baru tahun 1970 dibentuk Dinas Pariwisata dan Riase menjadi Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali sampai pensiun tahun 1975. Dan Riase adalah Kepala Dinas Pariwisata pertama di Bali. IGP Riase juga menjadi protokol dilakoninya ketika dia bertugas di Singaraja apabila Presiden Soekarno dan kepala-kepala negara asing berkunjung ke Bali. Itu sebabnya, dari menjadi protokol dan kepala dinas pariwisata, Riase sangat akrab dengan job AP karena kebetulan 2 jabatan itu beliaulah yang menjadi atasannya. Waktu kecil itu sebetulnya beliau itu anak seorang wedana ya. Wedana zaman Belanda itu penggawa, kalau di Bali, kalau di Jawa, wedana. Nah itu kesenangannya, hobinya itu otomotif. Ya, setiap ada merek mobil baru, pasti ganti mobil. Ya, itu dia waktu kecil. Nah setelah tamat di Mosvia itu sekolah tinggi Pamong Praja, yang setelah tamat itu bisa ke polisi,
Karena polisi dulu kan Pamong Praja. Ya, bisa ke polisi, bisa ke ini ke pemerintahan. Itu malah banyak kalau teman-temannya Bapak yang pernah jadi kepala polisi di sini, banyak temannya yang dulu itu. Makanya mereka itu respect sekali kalau ya kalau apa mendengar bahwa Bapak itu tamatan Mosfia. Terus pertama kali dia mulai karirnya di Nusa Penida. Jadi unik juga ya, memulai karirnya di Nusa Penida, mengakhiri karirnya di Nusa Dua. Itu yang unik yang saya catat. Itu. Setelah di Nusa Penida, dia jadi waktu itu kan masih Sunda Kecil, provinsi Sunda Kecil. Ya, tahu provinsi Sunda Kecil itu dulu meliputi Bali, NTB, NTT. Ya, tahun 59 baru dimekarkan jadi tiga provinsi. Di Bali, NTT, NTB. Kalau dulu Sunda Kecil. Jadi wilayahnya Bapak itu sampai ke timur. Gitu. Nah, setelah itu ya kiprahnya memang di pemerintahan. Ya, pindah ke negara. Waktu Jepang itu. Ke negara juga menjadi pengawal. Pengawal Mendoyo. Kemudian Bapak mungkin bosan aja jadi Pamong Praja ya. Dia berhenti. Terus mencoba bergabung dengan usaha dagang GIB. Gabungan apa itu istilahnya? Import ekspor Bali. Ya. Terus Bapak ditaruh di mana tahu? Di perkapalan yang setiap saat membawa apa namanya? Komoditi ya atau bahan-bahan pokok hidupnya ke Nusa Tenggara Timur, ke Indonesia Timur. Ya. Bapaklah yang menjadi ya nakodanya di sana di kapal Bintang Samudra namanya. Itu. Jadi setelah itu sempat ditaruh di Jakarta. Tapi gubernur Provinsi Bali waktu itu Sunda Kecil. Namanya Sunda Kecil ya. Bukan Provinsi Bali. Jadi gubernur Sunda Kecil. Ya, yang ibu kotanya di Singaraja. Bapak tuh dipanggil. Dipanggil kembali karena tenaganya diperlukan. Diperlukan sekali, kamu harus kembali ke pemerintahan. Akhirnya tahun 54, Bapak kembali ke pemerintahan. Saya sangat bangga. Kami putra-putrinya sangat bangga dengan beliau. Ya, sebagai tokoh pariwisata. Boleh dikatakan tokoh pariwisata lah padanya. Memang ada perubahan dari ketika beliau memimpin pariwisata di daerah Bali ini. Pasti ada perubahan. Tetapi dasar dari pariwisata itu sudah diletakkan oleh beliau. Begitu. Ya seperti saya ingat ketika zaman hippies, ya zaman Kuta lah. Kuto-kuto lagi. Itu beliau welcome itu dengan IPIS karena walaupun IPIS itu adalah apa penampilannya kotor ya kelihatan gitu, tapi bahwasanya dari hippie itulah, IPIS itulah yang membawa nama ya ke mancanegara. Oh, Bali. Dari semenjak itu, Bali itu mulai kenal. Ya, sebagai seorang anak bang, sangat bangga. Sangat bangga. Kejujurannya, ya. Lain dengan sekarang, Pak. Mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Riase langsung diangkat salah satu staf lokal BTDC karena selain dianggap berpengalaman dalam bidang kepariwisataan, dia juga dinilai banyak mengetahui apa yang tertuang dalam penyusunan Master Plan Nusa Dua karena dia menjadi counter Pat Sketo.
Meskipun Riase pernah menjadi kepala biro pembangunan dan kepala dinas pariwisata, tetapi dia tidak pernah mendapat fasilitas rumah dinas. Meski dia tahu bahwa jabatan kepala dinas seharusnya mendapat fasilitas itu, atau paling tidak uang pengganti sebagai layaknya yang didapat oleh kepala dinas lainnya. Bagi Riase, bekerja itu adalah pengabdian karena suksesnya suatu tugas selaku abdi negara dengan baik. Justru karena beliau menyenangi otomotif, ya. Beliau senang mobil, memperbaiki mobil itu. Nah, dari mobil itu beliau tuh senang ke pedalaman-pedalaman. Ya. Di daerah Bali ini semua diketahui. Dengan mengendarai mobil tanpa supir. Karena beliau tuh tidak bagaimana percaya diri untuk nyetir sendiri itu luar biasa. Ya, ada supir pun supirnya nggak terpakai. Nah, dari hobinya mengendarai mobil masuk berapa di situ beliau tahu wah ini bakalan bagus untuk objek pariwisata gitu. Semua masih asri. Saya ingat ketika diajak beliau masih kecil diajak ke tempat yang sangat indah dan sekarang sudah berubah ya ya dimanapun beliau sekarang beliau pasti sedih ketika itu ya kita maklum bahwa pada zamannya semua pun masih asri gitu ya ya sekarang pasti ada perubahan-perubahan ya namun kalau bisa kita imbau ya perubahan itu janganlah terlalu menyengsarakan rakyat ya jadi juga apa namanya supaya jangan keluar dari aturan-aturan yang ada. Ya, gedung tinggi sekarang, waduh. Ya seperti di daerah bukit itu kan. Nah, itu. Jadi karena beliau ke mana? Ke pedalaman ya. Saya sebagai anak saya masih ingat itu daerah-daerah yang bagus. Untuk dijadikan objek pariwisata. Nah sekarang umpama apa sebabnya Bapak itu tertarik pada pariwisata. Sekarang GM-GM waktu itu kan semua orang asing. GM-GM hotel ya. Kalau Bapak mengadakan kunjungan ke sana kan mereka Mr. Yaso, halo anu. Jangan panggil saya Mister. Panggil saya Riaso. Gitu Bapak. Jangan bersituan, bersiapa, just panggil Riaso. Gitu. Sehingga GM-GM itu seperti teman aja gitu. Kalau ada apa-apa, Riaso datang sini. Nah gitu, tidak formal ya. Jadi mengundang gitu. Ya mohon datang ke hotel kami untuk santap malam gitu. Enggak. Asal ada senggang, Riaso makan sini, gitu. Itu yang terjadi. Ya, jadi orang-orang asing itu melihat betapa seorang Riaso ini kok tidak seperti temannya yang lain, yang agak ya bertato kramo gitu loh. Ya, ya mungkin juga karena pendidikannya zaman Belanda itu, ya, dan pergaulannya yang sangat luas bukan ke atas ke rakyat. Bapak itu suka sekali ngobrol-ngobrol sama rakyat gitu. Ya, waktu pembebasan tanah di Nusa Dua lagi. Waktu pembebasan tanah di Nusa Dua itu kan Bapak sudah diangkat menjadi direktur lokal ya. Jadi Bapaklah yang tiap malam, tiap hari ya bergabung dengan sampai camat di sana ikut. Senang-senang aja. Ya ngobrol-ngobrol tapi menjelaskan supaya mereka itu betul-betul menyadari mengerti ya pembebasan tanah itu nanti 10 tahun jangan sampai di ini ya di ada yang berontak dianukan tanahnya mau jadi apa kita gitu umpamanya itu Bapak tidak mau begitu saja jadi supaya mereka itu betul-betul mengerti
kedepannya itu bagaimana, apa terjadi yang di Nusa Dua kalau umpama dibiarkan seperti sekarang ini. Pada waktu itu ya, kamu saja tidak pernah mandi, nelayan-nelayan jukung aja tradisional, apa-apa semua tradisional ya, tanaman yang bisa di sana kelapa, bengkuang, sile, itu aja, dan tanah memang tidak bisa dikelola, digarap ya. Nah, dengan berulang-ulang kali mengingat masa depannya yang akan menentukan ya, jangan acak-acakan itu, jangan baru satu kali ngomong sudah dipaksa ini, enggak. Bapak sudah berkali-kali sampai betul-betul mereka menyadari bahwa masa depannya itu memang terjamin gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Bapak ya. Jadi dengan orang-orang yang terkenal di Bualu gitu, Bapak merangkul itu. Jadi kalau terus begini, tetap begini, ini terus hidupnya secara tradisional saja, air tidak ada. Ya akhirnya setelah ya udah sekian kalinya, oke, setuju. Itu masa ininya kan 30 tahun, masa berlakunya master plan itu. Sesudah 30 tahun kan bisa direvisi lagi, mana yang kurang baik, mana yang sudah maju dan ditingkatkan, itu 30 tahun. Ya. Jadi mereka akhirnya setuju. Jadi terutama kalau Gubernur Sukarman dulu yang mengingatkan sama Bapak, ingat Pak Riase, itu anak-anak di sana tuh supaya ditampung di sekolah pariwisata itu. Sehingga mereka itu meskipun SMP bisa kerja gitu. Memang betul itu sudah terjadi. Kita ya waspada aja. Itu aja pesannya Bapak. Kita waspada. Zaman globalisasi itu nanti akan lebih hebat. Godaan. Godaannya lebih hebat. Ya jadi kalau pemimpinnya itu memang teguh, ya enggak bisa digoyahkan, ya mudah-mudahan Bali ke depan itu akan bisa bertahan lebih lama. Ya kita enggak bisa meramalkan ya, zaman globalisasi ini gimana, orang pendatang juga kita enggak bisa larang. Itu udah zamannya ya. Lain dulu kita bisa batasi gitu. Sekarang ini enggak bisa. Perdagangan dia sekarang udah. Ya mungkin kitanya yang belum siap. Dikasih kesempatan, tapi alon-alon asal kelakon aja. Sudah realisasinya, baru ribut lagi. Ya, itulah harapan Bapak. Semoga saja dengan pariwisata ini, Bali itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak ada lain, orang tambang nggak ada apa, nggak ada. Secara ekonomis ya, dari pariwisata aja pendapatan Bali itu yang paling bagus gitu loh, paling banyak. Ya kan, coba ada apa di Bali, kan ada apa, cuma pariwisata aja. Ya. Makanya Bapak mengharapkan sekali yang menangin pariwisata itu ya, supaya betul-betul ya memperhatikan kepentingan rakyat. Jangan terus rakyat itu diperas untuk ini terus dolarnya masuk ke sini. Saya kan sering baca Bali Post itu, ya gemerincingnya dolar itu bukan dinikmati oleh rakyat, tapi keluar gitu. Ya itu yang harus diamati itu sebetulnya. Nah waktu itu dia waktu menjabat ya, dia tidak ada khawatiran. Tapi setelah pensiun, setelah membaca berita-berita, setengah mendengar itu, baru ada kekhawatiran. Ya, bahwa Bali itu ya cepat atau lambat, ya, ya entah berapa puluh tahun lagi kan tidak bisa dari mata, mesti ada mengalami perubahan. Tidak bisa seperti kita harapkan semula, semua akan berubah. Cuma harapan beliau kan perubahan itu jangan sampai memelaratkan rakyat, ya dah, jangan sampai memelaratkan rakyat, itu pesannya. Dunia boleh berubah, apapun berubah, tidak mungkin tidak berubah, ya. Kalau tidak berubah itu ya tolol itu. Tapi kita bisa mengikuti kemana kita arahnya, ya. Kemajuan ini kemana kita ikuti itu. Apanya harus kita
tidak ikuti, apanya yang harus diikuti, gitu. Itu harus dipilah-pilah. Ada beberapa hal yang unik di keluarga Riase. Kalau pada tahun 1940, Riase mulai karirnya di Nusa Penida, maka dia mengakhiri kiprahnya di Nusa Dua, BTDC. Kalau IGP Riase mendapat penghargaan sebagai Pioneer of the Pacific, maka istrinya, Dewa Ayu Kadeswitri, juga menyabet predikat Pioneer of the Family Planning dan mendapat penghargaan tahun 1982 dari Presiden Soeharto. Ketika itu, tahun 1969, pengurus pertama yang dikirim mengikuti training family planning di Singapura selama 1 bulan adalah Ibu Riase. Pergaulan IGP Riase tidak sebatas di lingkungan birokrasi, tetapi dia punya jajaran lebih luas. Di luar kedinasannya, dia justru lebih banyak bergaul dengan komponen pariwisata lainnya, seperti general manager hotel-hotel berbintang, hotel-hotel melati, bahkan pelaku industri pariwisata di desa, dikunjunginya sekaligus dipakai sebagai pendekatan dan pembinaan. Sosok IGP Riase pada intinya adalah tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan kepariwisataan Bali, dan almarhum IGP Riase adalah seorang perintis. Atas keploporannya itu, ia mendapat penghargaan sebagai Pioneer of the Pacific pada tahun 1976 di Honolulu, karena pada Konferensi Patah di Bali tahun 1974, IGP Riase menjadi ketua lokal yang berhasil dengan sukses, dan dia juga terlibat dalam penulisan buku Guide to Bali yang diprakarsai General Manager M.S. Bale tahun 1971. Pendirian Riase ini juga ditulis oleh majalah Latitudes yang khusus mengadakan pameran fotografi oleh Rio Helmi di Hotel Cedi Payangan Gianyar 18 Desember 2001 hingga 18 Januari 2002. Dan perlu juga dicatat bagaimana wilayah Nusa Dua dalam hal ini BTDC telah berhasil dijadikan kawasan wisata yang asri dan menarik, bahkan mendapat julukan kawasan tercantik di dunia dan mendapat anugerah Kalpataru dan Green Globe 21 sebagai kawasan wisata yang berkesinambungan. Usahanya kala itu memang tidaklah sia-sia. Sosok almarhum Pak Riase sudah terbiasa menghadapi masyarakat banyak karena dia pernah menjadi punggawa atau camat sekarang. Masalah tanah kala itu memang sangat sensitif dan rumit karena ada saja yang belum mengerti, bahkan tidak mau mengerti apa yang digagas oleh pemerintah. Meski mengalami berbagai rintangan dan banyak liku-liku yang harus ditempuh, akhirnya berkat tidaklah bosan-bosannya mengadakan pendekatan, sampai-sampai Pak Riase sendiri sering malam-malam mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka desa di sana, dan akhirnya seperti yang Anda saksikan sekarang, jadilah Nusa Dua sebagai kawasan wisata yang asri dan menarik.